Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Aris. Ini masih ada di dapurnya Mas Aris. Masih bareng juga dengan yang megang kamera kakak. Kia. Kakak Kia, ya, kakak Kia selalu mengamera ayahnya kalau beraktivitas di dalam dapur. Oh, dapur. Hari ini ayahnya mau masak-masak apa, kak? Nasi goreng. Nanti pakai telur, pakai ayam, dan pakai udang. Kira-kira nasi gorengnya pedes apa sedang? Sedang. Oh, sedang aja ya. Oke, bumbunya tadi sudah kita siapin bumbunya, guys. Coba di situ nih, kak. Ini bumbunya. Ini bumbu nasi gorengnya ala-ala Mas Aris. Ayah Aris dan kakak. Kia. Oke, tidak lama-lama kita mau pakai penggorengan yang mana nih? Penggorengan yang ini aja. Wih, yang hitam. Parah. Kok hitam? Oke, biar hitam. Mantap rasanya. Kita masukkan minyak goreng. Twing. Waduh, kebanyakan. Oh, tapi enggak, nanti telurnya dua. Ini udah ada kecapnya, tinggal dikit kak kecapnya. Cukup lah. Masakonya masak apa ya? Masak ayam aja deh. Siapin masakonya ayam. Gulingnya kemana? Nasi goreng ala Bapak Aris. Oke ya, kita nyalain ya. Tetap. Nasi gorengnya itu biasanya nasi gorengnya ayah gimana, kak? Kakak suka ya? Suka. Tapi biasanya terlalu pedes gak sih? Kalau nasi gorengnya ayah? Iya. Terlalu pedes ya? Ini tadi cabenya 5 aja. Okay. Sedang kan ya? Iya. Nasinya kan segini. Nasinya semuanya. Oke. Ini udah belum ini? Kalau udah minyaknya udah. Yang pertama kali kita lakukan adalah telurnya, saudara-saudara. Eis, gitu. Satu lagi. Nah, begitu kak, kita. Ini telurnya di hancurkan. Hancurkan, kak. Telurnya dihancurkan. Itu kita masukin bumbu yang tadi kita panas racik, masukin minyak goreng, terus kita mau pakai ayam dan udang. Jadi udangnya dulu kita masukin juga biar nanti berwarna. Kita oncreng dulu telur udang bumbunya, kita oncreng muset. Penyakit telur topping telurnya sama nasinya, tapi nasinya banyak. Oke, kita masak. Nah, biar udangnya juga matang. Tak ayamnya. Toppingnya banyak banget. Toppingnya banyak banget. Apakah ini nanti akan sedap? Tentu saja. Nyekirin dikit. Kirin dulu. Nasinya kita masukin. Bang. Keren kan? Nasinya kita masukin. Lalu apa? Diaduk. Kira-kira apa? Ya belum diaduk. Mungkin kan belum. Kita kasih samako. Apa? Masako. Ya kita pakai masako aja. Udah sama aku, terus kita kasih lada. Itu apa? Lada. Udah ya. Biasa pakai lada.
Terus pakai ke kecap. Kecap. Jangan banyak-banyak. Karena kita biasanya enggak suka kecap, Bang. Terus kita aduk. Kita aduk. Ini ntar yang mau ngikutin siapa nih? Titi Adi, Papa, Kakak dia. Pakai itu tuh. Harus dipegang begini, saudara-saudara. Kita masak nasi goreng. Nasi apa? Goreng. Nasi goreng anak bapak. Ah, saudara-saudara. Nasi goreng apa, Kak? Apa? Nasi goreng ayam dan udang. Udang. Ush, keren. Keren. Siapa yang tidak mengiler dengan wow masak nasi goreng nasi dengan Pak Aris dan tentunya yang selalu mengabadikannya untuk dijadikan video adalah Kakak Kia. Yeah. Tapi Kakak Gia kalau diajak ngevlog masih malu. Kapan tuh beraninya Kakak Gia biar ayahnya punya banyak video. Kok kayak gini ya? Wow. Kira-kira wow nggak Kak? Wow. Menurut Kakak? Iya. Yeah. Mau dicicip dulu. Kecapnya dikit lagi kali ya? Enggak. Udah pas ya? Udah matang. Dicicip dulu bumbunya. Depan. Hah? Micin. Dan keasinan banget terkasih. Udah. Yang kurang dikit baru nasi goreng Bapak Ari nasi goreng Bapak Ari atau nasi goreng Mas Ari Kakak nasi goreng Bapak Ari atau nasi goreng Mas Ari Bapak Aris. Bapak Aris. Tapi ada yang jatuh itu. Kakinya. Kakinya ada yang di luar jalurnya itu loh. Bukan itu tuh di situ tuh. Enggak apa-apa itu kotor itu. Kakaknya. Oh. Sudah nanti. Enak aja. Wow. Panas. Udah. Udah. Oke, kalau Kakak Gia sudah bilang oke, berarti oke udah, ya. Udah. Oke, masakan nasi goreng Pak Aris. Bapak Aris sudah selesai. Silakan disut, Kak. Ayo itu. Ini nasi gorengnya Bapak Aris begini. Oke. Sampai bertemu. Oke, nasi gorengnya sudah selesai. Nanti kita review rasanya. Tadi Kakak Gia sudah nyobain rasanya enak. Oke. Terima kasih sudah mengikuti Mas Aris dengan masak nasi goreng. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.